Okey, kita dah op panas-panas enjin, kita nak pergi ke Pekan Lumut untuk bergambar sekejap lepas tu baru kita bersurai lah. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, saya rekod sekarang menggunakan Cardo Apps. So recording saya melalui Cardo dan akan masuk ke terus ke phone. So ni kita punya ahli-ahli, ada ahli-ahli yang kita akan bergerak sekali semua ke Pekan Lumut untuk bergambar. Kawan-kawan yang ada ni semua ni RC200, Mustadi RC200, oh ni semua. Oh ni 10 GT ni, baik punya. Oh baik punya, baik. Mantap 10 GT ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Ha, saya dalam perjalanan ke Lumut sekarang ni untuk ada event lah. Event dianjurkan oleh KTM Malaysia. Dah perjalanan sebenarnya dah hampir sampai. Lagi 50 km lebih sikit saja. So saya ni ada 6 biji. Kita ada motor saya lah, motor kita 691, lepas tu kita ada Ducati Scrambler. Dan kita ada geng-geng geng-geng wanita pun ada. Bawa 200, 250, 39 pun ada kot rasanya, tak silap saya. Sekarang kita nak ke Lumut terus. Tapi mungkin pergi makan dulu sebab belum boleh check in pukul 2 ke pukul 3 macam tu. So sekarang baru pukul awal lagi rasanya. Oh 12, pukul 1. Ngam-ngam lah kita sampai nanti Lumut, kita makan tengah hari. Jom. Okay, settle. Jom, mari kita ride kita hari ni ke Lumut. 6 biji je saya dengan grup KLS. Tapi event ni keseluruhan ada 52 biji motor yang berdaftar daripada seluruh Malaysia lah kira kan. Tapi rasanya ramai daripada belah utara. Belah KL saya tak pasti berapa banyak. Okey, jom. Pusing dulu lah. Kita sambung perjalanan. Nampaknya tak minta lah cuaca ngam. Lepas tu macam kegelapan tadi. Okey, bila dah jalan macam ni, kita berkonvoi, ada pula yang geng-geng perempuan semua. Jadi kita relax-relax dan bersantai saja. Tak ada nak kejar-kejar apa. Memang ni tak ada rushing. Kita memang on time lah. Kita gerak dalam pukul 10 tadi. Dah dua kali berhenti, isi minyak, relax-relax kan. Tak ada nak kejar apa sangat. Malam ni ada dinner. Besok ada ride event dekat Lumut. Lepas tu baru balik lah. Ada setengah hari. Besok setengah hari punya program lah macam tu. Nanti saya kongsikan lah perjalanan event-event tu. So mungkin nak tengok Ducati Scrambler. Scrambler Ducati. Alamak, 69 tak bertahan. Engam. So kita ada tiga geng. Perempuan lah. Bawa 250, V1 ada, V2 ada. Depan sekali 200. 200 lead lah. 200 lead. Siap ada boncing lagi. Relax je. Relax je boncing. Kita cover-cover lah. Saya macam sweeper. Lebih kurang tu lah.
Kisah santai macam ni lah kan. Kita lalu dalam daripada Latar masuk Kuala Selangor, Sekincan, sampailah jalan ni. Straight je. Memang ngam lah. Relax dan santai saja. Tak ada nak kerja apa. So kita akan makan tengah hari dekat Lumut. Sebab makan tengah hari tak ada sediakan. Event ni berbayar sebenarnya. Untuk pengguna KTM RM90 je. Siap hotel, siap t-shirt semua. Untuk motor lain saya tak pasti, 100 ke 120 macam tu lah. Motor lain pun boleh join, tak ada masalah, boleh. Cuma bayar dia extra dan dalam RM20-30 macam tu lah. Oh, sawah padi, sawah padi bang, sawah padi. Sana hujan lebat, sana hujan, sana pun hujan. Kat sini okey lagi. Saya dah lama lah tak jalan sini. Untuk bawa motor ni pertama kalilah ke Lumut. Ni jalan clear teruk ni. First time saya dengan motor kat sini lah. So lagi berapa? Kampung Gajah 24 kilo, Botel Kiri 39 kilo. Tak jauh lah ni, tak jauh lah. Lumut 44 kilometer. Kat situ tulis 44 kilometer dah sampai Lumut. Taklah jauh sangat pun. Ngam ngam. Bukit ni pakai motor. Dia sama berjalan. Tadi hujan. Aduh, hujan lebat. So kena berhenti sekejap lah apa semua. Mengeringkan diri sikit kan. Memang kelebatan betul. Tapi nampaknya kita akan sampai di Lumut dengan cemerlang nampaknya hari ni. Ni saya nak tunjuk sikit. Yang ni Duke 390 B1. Ha, yang ni. Ha, perempuan bawa. Dua model ni first time keluar Malaysia 2014 kalau tak silap saya, lebih kurang gitu. Dan masa motor ni keluar kan, banyak hal lah motor ni. Antara yang paling banyak hal lah, dia punya major problem dia, satunya dia punya airbox selalu crack. Airbox crack. Itu je selesai. Airbox crack lah. Dengan meter lah, meter. Meter dia selalu pecah-pecah kalau terbiar lama dia. Macam itulah yang kebiasaannya, yang masalahnya zaman dahulu tu lah. Lepas tu minyak hitam bercampur dengan coolant. Tapi saya rasa pada masa itu kebanyakannya banyak pengguna tak tahu macam mana nak jaga dan sebagainya lah kan. Airbox crack tu memang tak boleh buat apalah. Itu antara kelemahan motor ini. Coolant bercampur dengan air tu sebenarnya kena tukar sealant. Apa nama dia? Oil... water pump oil seal lah. Water pump oil seal tu kena tukar pada setiap RM25,000. Lepas tu masa RM50,000 pula kena tukar satu set depan belakang. Benda tu dalam berapa ratus saya pun tak ingat lah. Mungkin masa dulu pengetahuannya kurang, tak ada orang nak tunjuk ke apa kan. Tapi kalau buat benda tu je okey dah lah, ikut maintenance dia. Dan meter dia agak apa ni, meter yang lama ni, yang first edition ni, dia agak mungkin dengan cuaca kita tu tak apa-apa sangat kan. Sebab ni memang daripada Austria. So hujan panas tu yang cepat crack tu dah masuk air. Banyaknya macam tu lah. Tapi untuk version sekarang semua dah okey lah. Dah boleh tak pakai lagi benda ni? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada pengetahuan sikit macam mana nak maintainkan motor ni, sebenarnya tak ada masalah, boleh je pakai. Nah, cuma kalau beli second tu kena berhati-hati. Sebab kita tak tahu kondisi dia macam mana kan. Dia punya major service ada buat ke tak. Alamak. Macam mana sekian-sekian tu lah. Tapi sebenarnya boleh je pakai kalau nak pakai. Layan dulu satu kali. Alamak. Mana geng? Okay, diam. Keseluruhan perjalanan dia dengan motor saya ni steady je. Sebab kita lalu dalam kan. Kita tak ada kejap-sekejap boleh capai 200 tau. Ada tempat yang boleh, yang jalan macam highway kat dalam kan. Jalan dia clear kan. Memang rengap jalan tu. Tapi sekali-sekala lah. Sebab kita macam ni berkumpulan. Lepas tu ada sisi 200. Lepas tu kita relax santai dan menunggu lah. Macam tu lebih kurang kan. So senangnya relax macam ni. Tak ada apa nak kejar. Sebab kita tak ada nak kejar apa kan. Ngam. Bising pula. Pangkul, Lumut. Ngam. Tak terasa sangat lah jauhnya. Sebab kita bersantai saja kan. Tak ada rushing. Okay juga. Kita dah sampai di Lumut. Dah sampai. Berjaya nampaknya. Berjaya Lumut. Saya kena cekik dulu. Alamak, nasi kandar. Nasi kandar apa dah? Tak boleh lah saya nasi kandar ni kan. Dia belah-belah ke sini ni.
Memang cek nasi kandar je. Hotel di Lumut tapi tak tahu kat mana. Tapi sekarang ni kita cek tempat cekek dulu. Hui, dah sampai Lumut bang. Huh, steady lah. Touring saja sekarang. Huh. Touring. Oh, ni dia. Kak Faisal tu. Oh, sini tempat beli-beli sotong-sotong semua kan. Kambilis lah, apalah. Sini lah. Hasil laut Rukiah. Oh, ini baru Rukiah. Ini baru Rukiah bang. Eh, alamak, mana dia orang ni? Oh, sana. Dia dah sampai ni, bakal Lomot ni. Berapa jam eh? Saya pun tak kira berapa jam lah. Gelap aku 10, 11, 12, 1, 2, hampir-hampir 4 jam. Tapi berhenti, berhenti 2 kali, 3 kali berhenti. 2 kali tu lama lah. Sekali berhenti sebab hujan. Okey, dan nah, dalam perjalanan ni kita ada roadblock lah, dua roadblock yang ditempuhi. Alhamdulillah semuanya berjaya diselamatkan bersama berdua. Selamat semua. Line clear roadblock polis dengan JPJ. Polis dengan polis trafik. Memang selamat lah. Semua pun lepas, clear roadblock. Ajak macam ni. Boleh, boleh, boleh. Okey. Ah, pakai situ. Oh, ni kita nak makan kat sini kejap. Kita makan dulu. Ah, okey, dah sudah makan. Jom kita pergi check-in dulu. Kejap. Eh, mana dia orang? Oh, sini je. Okey, jom. Kita pergi check-in dulu. Mana tadi diorang dah petang ni? Tak tahu diorang pergi mana dah. Lapar betul. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Sini kot. Laju betul diorang ni. Kita dah nak sampai dah. Marina, Marina binti Zainuddin nama tempat dia. Marina Resort sentuh jentulah. Kejap depan ni. Lagi 210 meter saja. Oh, ni Marina Heights. Sudah sampai. Oh, tu ada van KTM dah tu. Ada van KTM dah. Oh, Orange Day, Orange Day. Oh, parking kat belakang. Parking bawah. Oh, ada yang dah sampai nampaknya. Ada yang dah sampai. Ni ke Singapura ni. Siap eh? Singapura dah sampai. Oh. Singapura dah sampai, kita tak sampai lagi. Dia orang buat, dia orang buat hal. Kita tak mau bagi kau jumpa kecil. Wah. Kau dah, dah baru check in, baru check in. So, member dah tunggu dah. Geng-geng semua. Dia buat hal lo. Dia buat hal lo. Oh, dia buat hal lo, sebaik ada. Sebaik ada. Kau tak nak balik ni. Baju punya hal. Ni kawan-kawan saya masa dia pergi Siam tu ni. Technician kita. Ni abang follow kita, tapi sekarang dia bawa RC 200 datang sini tu. Dah masuk bilik dah. Masuk bilik, tak baik dulu. Tak apa. Tailback, selamat sampai. Oh, nampak laut. Saya tak tahu tu laut ke apa ke. Muara kot, ada balcony. Terang. Ada kolam ikan kot. Buat mancing kot sini. Macam tak pakai dah tu. Okay, petang ni kita ada start pukul 6, dinner. Wah, meriah betul bawah tu. Kita ada dinner malam ni. Ada sekarang ni light and easy lah. Free and easy. Sekarang ni tak ada, tak ada apa. Tak ada program sangat, rehat-rehat dulu kan baru sampai. So, kita jumpa nanti malam. Jom.
Dah malam hari kita ronda dekat Pekan Lumut. Sebenarnya saya tertinggal tadi. Saya ketinggalan di situ. Jadi saya mencari dia orang ni kat mana lah sebenarnya. Saya follow je abang. Abang-abang motor besar depan ni. Mungkin tempat yang sama mungkin dia tujui. Saya ikut je. Ada motor KTM di situ. Adakah di sini? Dah jumpa dah. Dah jumpa dah grup. Dah jumpa dah grup. Dia orang parking di sini rupanya. Mana dia nak parking ni? Okey, ni kita dah hari last untuk event KTM ni. Kena ride Malaysia, hari Malaysia. Sebenarnya kita nak kena pergi nak ride ke Teluk Batik, ke kawasan-kawasan yang telah dirancang. Tapi nampaknya kehujanan di situ. Baju semua sudah tukar, baik punya. Tapi hujan pula. Ni semua dah standby. Ngam. Tapi kan naik bot jadi ni. Cukup orang. So, kita bergambar dulu kat sini lah. Sebab tu dah kita ambil gambar dulu. Baik, masuk je. Sekejap. Ambil dulu. So dia ni geng-geng ni. Ada tak tahu, tak ada tak tahu lagi ni. Gambar dulu. Ambil gambar dulu. Sama macam kat jam dah sekolah. Sama tu. Jam dah redaksi. Ambil gambar dulu. Kita akan lunch dulu. Lepas lunch kita tengok macam mana keadaan. Lepas kita ride sekejap, mungkin ambil gambar ambas sikit. Mungkin saya tidak akan berkontenkannya sebab cuaca mungkin tak tahu macam mana. Itulah dah KTM My Ride lah. Itu Bluetooth KTM Ride sempena Hari Malaysia ke Lumut. Kalau ada lagi event macam ni, bagus kita join lah. Kalau anda pengguna KTM, sebenarnya pengguna bukan KTM pun boleh join. Cuma tambahan bayaran ni lebih sikit daripada yang KTM user. Untuk pendedahan lah, boleh try motor dan sebagainya. Best, ngam. Kena join. Macam mana nak join? Kena follow Facebook ataupun IG KTM Malaysia. Kalau ada event, anda boleh join kat store. Dia akan announce semua kat store. Terima kasih kepada datang. Jangan lupa share dan subscribe. Kita ke Lumut ini kali. Assalamualaikum.